Liverpool akan menghadapi Aston Villa pada pekan ke-16 Liga Premier Inggris pada Sabtu 11 Desember 2021. Pertandingan di Anfield Stadium ini dijadwalkan kick-off mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung secara live streaming. Tetapi tenang saja, bagi kalian yang ingin menyaksikannya secara live streaming, bisa kalian cek linknya di kolom deskripsi. Duel ini bakal menarik, sebab ini akan menjadi ajang reuni bagi Steven Gerrard dan juga Liverpool di Anfield Stadium. Mantan kapten Liverpool tersebut kini menjadi pelatih bagi Aston Villa menggantikan Dean Smith sejak tanggal 11 November yang lalu. Aston Villa di tangan Gerrard jadi tim yang cukup pantas diperhitungkan. Diketahui dalam 4 pertandingan terakhir bersama Gerrard sejauh ini, Aston Villa 3 kali menang dan 1 kali meraih kekalahan. Namun Liverpool bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Pasukan dari Jurgen Klopp tercatat selalu menang dalam 6 laga terakhirnya. Pada pekan yang lalu, Liverpool menang dramatis atas tuan rumah Wolverhampton lewat gol injury time di Divock Origi. Dan di laga Liga Champions pada tengah pekan yang lalu, Liverpool berhasil menaklukkan AC Milan dengan skor 2-1. Liverpool saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Premier Inggris. Liverpool kini berada di belakang City dan di atas Chelsea dengan selisih masing-masing 1 poin saja. Bagi The Reds, kemenangan atas Aston Villa, rajakan Steven Gerrard di Anfield sangatlah menjadi harga mati. Dan berikut ini adalah prediksi starting dari kedua tim. Liverpool dengan biasa akan menggunakan formasi 4-3-3, di mana ada Alisson di bawah mister gawang. Kemudian 4 back akan diisi oleh Robertson, Virgil van Dijk, Cyril Matip, dan juga Trent Alexander-Arnold. Sementara 3 gelandang akan diisi oleh Thiago, Fabinho, dan juga Henderson. Sementara 3 penyerang akan diisi oleh Sadio Mane, Diogo Jota, dan juga Mohamed Salah. Sementara bagi sang tamu, Aston Villa juga akan menggunakan formasi 4-3-3, di mana ada Martinez di bawah mister gawang. Kemudian 4 back akan diisi oleh Ashley Young, Tyrone Mings, Konsa, dan juga Kess. Sementara 3 gelandang akan diisi oleh Luis, Nakamba, dan juga McGinn. Sementara 3 penyerang depan akan diisi oleh Bunda, Ollie Watkins, dan juga Jacob Ramsey. Dan berikut ini adalah statistik dari kedua tim. Liverpool diketahui selalu menang dalam 3 laga kandang terakhirnya melawan Aston Villa di ajang Liga Inggris. Selain itu, Liverpool selalu mencetakkan minimal 2 gol dalam total 7 dari 8 laga terakhirnya melawan Aston Villa di semua kompetisi. Dan Liverpool selalu menang dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Sedangkan bagi Aston Villa, tak ada hasil seri dalam 12 laga terakhir Villa di ajang Liga Premier Inggris, yakni mereka menang sebanyak 5 kali dan kalah sebanyak 7 kali. Dan mereka selalu menciptakan minimal 3 gol dalam 9 dari 11 laga tandang terakhirnya Aston Villa di ajang Liga Inggris. Dengan melihat data dan statistik yang ada, kami memprediksi bahwa Liverpool akan menang dengan skor 2-1 atas Aston Villa. Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris untuk malam nanti. Berapa nih sob prediksi skor untuk malam nanti? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tendang berita bola. Dan akhir kata, watch out.